Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Pak Mintardjo. Pak Mintardjo, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan Iora ini, Pak, kalau kita kaitkan dengan investasi di Afrika? Justru dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita alami hari ini, kita ada business summit untuk Iora, kita semua bersemangat. Dan kelihatannya memang potensi ada. Semua pengusaha di bawah kadin-kadin mereka masing-masing, perlu ini suatu baru digarap dengan sesungguh yang baik gitu loh. Jadi kita juga banyak usulan nanti kepada pemerintah masing-masing di negara Aroa ini untuk berbuat sesuatu kepada untuk menjalankan ekonomi ini. Jadi baik, ya memang kita juga infrastruktur cukup banyak yang kita perlu butuhkan, dan kemungkinan kita akan kerja sama Jepang maupun China dalam ini untuk membantu di mereka punya fund-nya, mungkin bagaimana kita sama-sama untuk membangun dia punya infrastruktur. Kerja sama di regional ini untuk bisnisnya sendiri juga akan meningkat. Dengan adanya sekarang dibicarakan tadi mengenai elektronik, handphone dan smartphone dan sebagainya, ini menambah mudah kita punya operasi antara kita, khususnya di bidang UKM dan industri menengah dan kecil. Karena justru powernya kita banyak ini adalah di menengah dan kecil. Negara Iora ini. Dan itu juga potensinya besar ya Pak ya? Saya kepada Bu Arlinda. Bu Arlinda, dari pertemuan Iora ini apa yang sudah kita dapatkan Bu, mungkin dari beberapa hari ini? Iya, itu kan ada 21 negara dan 7 negara yang merupakan mitra taruhlah katakan utama itu kita, gitu utama ya. Kita ya. Jadi artinya dari 6 anggota di situ termasuk 4 tuh ada sekitar 10 tuh adalah semuanya anggota G20. Ya, jadi artinya dengan adanya kita bertemu ini menunjukkan apa sebagai kita ketua untuk Iora ini menunjukkan kepada bangsa sebenarnya bahwa kita memerlukan kawasan ini untuk meningkatkan ekspor kita. Jadi artinya kalau kami dari itu jelas disampaikan. Jelas disampaikan. Jadi artinya tadi saya katakan yang menjadi negara-negara anggota Iora itu adalah merupakan negara-negara yang menjadi sasaran target diversifikasi pasar kita. Jadi selain dari pasar utama tadi yang saya katakan, ini adalah yang disebut dengan pasar non tradisional di luar pasar utama kita. Jadi artinya dengan adanya pertemuan tadi, masing-masing kita menyadari bahwa sebenarnya banyak potensi yang perlu digali, yang perlu kita optimalkan sehingga masing-masing negara itu merasa diuntungkan adanya kawasan ini. Jadi saya melihat ini adalah satu momentum yang sangat baik dan luar biasa tadi di bisnis summitnya ya Pak ya, Presiden Mozambik dan kemudian Presiden Afrika Selatan, mereka bicara bagaimana apa saja yang menjadi peluangnya, terus bagaimana keadaan negara mereka, apa yang mereka butuhkan untuk perbaikan infrastruktur di negara mereka, sehingga artinya memang antara di masing-masing negara itu harus merasa bahwa kita adalah satu kawasan yang besar, yang ini memang harus kita upayakan sehingga masing-masing negara menikmati adanya kawasan tersebut. Satu hal lagi, 70% ya Pak ya, perdagangan itu melalui Samudra Hindia. Jadi artinya ini merupakan kawasan yang cukup besar. Tadi Mas Kevin lihat data dibandingkan dengan APEC, kawasan ini luar biasa. Ya kan? Kita sendiri yang untuk total perdagangan kita tuh dengan di negara ini kan ada sekitar 82 miliar ya Pak ya. Jadi artinya ekspor kita 42, impor kita 41, kita cukup surplus sampai dengan di kawasan ini, artinya ini memberikan satu gambaran bahwa kita harus sama-sama menggali seluruh potensi yang ada di kawasan. Kita masih punya satu segmen lagi, kita akan bahas nanti di segmen kesimpulan. Kita jeda kembali, pemirsa Ekonomi akan segera kembali.